jadi posisinya harus di ini yang ke satu nih kalau untuk kerja. Kalau ini dua cuma dua mana ini? Kalau di sini tabung sih. Nah kalau ini untuk sementara kayak misalkan apa namanya buat loading naik ke check loader biar ke slip lah intinya. Nah, kalau untuk kerja posisinya di nanti dia ini otomatis aktif pada saat milling drum dihidupin. Milling drum hidup nanti ini dia langsung nyala. Ini rotari. Ini rotari. Rotari. Nah ini engine off. Ini engine on ya. Terus ini kunci kota. Ini RPM. Ini yang tadi melihat apa namanya diagnosis kodenya. Oh kalau dicolok di bukan. Kalau dia ada masalah. Ya. Ya nyala merah. Nyala merah sih. Nyala merah. Nah, terus kalau kita pengen tahu errornya error apa, kita pencet tahan sekitar 3 detik nanti muncul dia ngedip. Ngedipnya ada 3 nih. Ya. Dihitung dari awal misal 2 kan 1 2. Terus ada jeda. Yang kedua ngedipnya sampai berapa kali? Misal 2 lagi. 1 Wah, nah itu ada jeda lagi nanti. Itu error apa itu? Kalau benar. Nah, nanti yang ketiga, misal 8. Ya ngedipnya sampai 8 kali. Nah, itu errornya kodenya 228. Oh, atau error yang lain. Kalau kayak yang tadi kan error IPROM itu 281. Nah, kita cek di sini nanti ngedipnya 2 terus jeda lagi 8 terus jeda lagi 1. Kalau ini untuk pindah-pindah display. Kita mau lihat apa di sini. Pressure, oli, temperatur. Dengan pressure sama ini kan baterai. Terus solar, HM. Apa ini aja. Terus ini parking brake. Ini emergency. Itu untuk water sprinkle. Water sprinkle untuk air ya. Nah, air. Terus ini milling drum. Milling drum on off. Sampingnya ini conveyor. Conveyor on, conveyor off. Terus ini milling drum door. Pintu belakang naik turun. Ini. Nah. Ini kanan kiri untuk silinder function belakang ya. Kalau depan nggak ada silindernya buat naik turun. Terus ini kiri, ini kanan. Nah kalau pengen cepet lagi gerakannya, sambil tekan ini. Nah, kelincing. Nah kayak gini atau dua-duanya gini tekan. Dia makin cepet gerakan. Kalau ini untuk kedalaman. Kedalaman ini. Kedalaman milling. Feeling kita mau berapa senti tinggal dilihat di sini kan sambil turun nih silinder belakang sambil turun ke maksimal 30 enggak nyampe enggak bisa ini W100 sekitar 18 senti maksimal milling depthnya. Ini untuk pressernya milling drum door pressure milling drum door. Berapa pressure? Pressure-nya sekitar 40 bar kalau nggak salah nih. 40 bar. Cuma kita nggak bisa lihat di sini. Kalau itu yang depan conveyor, yang stick-nya itu. Ya. Stick. Nah, yang kedua belakangnya ini. Nah, itu untuk set blade. Set blade sebelah kanan. Set blade ini. Maju ini, maju mundurnya. Nah, itu maju mundur. Ini mode itu mode kelinci atau driver. Terus ada lain yang ke bagian kiri ini nih. Itu kanan. Kanan ini. Indikator kedalaman. Sama ini untuk bagian kiri. Ya. Oh jadi diputar ya. Nih. Diputar. Mana? Kalau ini ketekan karena drum door-nya naik nih.
ya. Kan lama-lama dia bergerak kan ke atas, ya, putus. Nah dia memutus fungsi, jadi dia nggak bisa naik turun, nggak bisa maju mundur, nggak bisa digerakin milling drumnya, karena ini untuk safety. Kalau operator mau ganti cutting tool, kan harus dibuka kan pintunya. Buka pintu, ganti cutting tool. Kan harus safety, takutnya ada yang majuin apa mundurin kan. Iya.